Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kompos Kambing Kirama. Jadi kenalkan, saya Yongki. Saya memproduksi kompos kambing. Sekaligus saya juga suka membagikan tutorial tentang pemasaran online. Jadi sebenarnya jurusan jurusan saya ataupun keahlian saya itu di bidang IT. Namun saya juga punya produksi, yaitu produksi kompos kambing. Kemarin saya mendapatkan soal dari teman. Hari ini saya akan menjawab soalnya. Soalnya ini tentang pemasaran. Bagi teman-teman yang ingin tahu teknik pemasaran atau ingin tahu tentang pemasaran, bisa mengikuti video kali ini. Ini langsung saja untuk membuka soalnya seperti apa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya. Bila mana teman-teman masih bingung ataupun bertanya-tanya tentang video ini, bisa tinggalkan komentar, teman-teman. Nih ada soal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal, tapi semua memiliki ekor ya, teman-teman. Sangat panjang sekali. Soal pertama kita akan jawab. Buatlah deskripsi tentang produk jasa yang Anda pasarkan. Deskripsi yang dibuat terdapat unsur nama produk. Berarti saya menggunakan proses saya sendiri saja. Untuk nama produk atau brand itu kompos kambing. Brandnya adalah Kirama. Karena saya sudah membranding kompos saya, kompos kambing kami dengan nama Kirama. Jadi untuk jualan maupun informasi tentang produk kami bisa kunjungi website kami, yaitu di kirama.com. Spesifikasi produk atau jasa. Jadi spesifikasi produk saya kompos kambing pastinya dari kohe kambing murni tanpa ada campuran apapun. Jadi spesifikasinya, satu, kompos kambing. Kedua yaitu mol ataupun bahan organik yang dijadikan sebagai fermentasi kompos kambing. Tuh. Mol itu apa? Nah, mol itu terbuat dari bahan-bahan organik, baik dari buah, sayuran dan lain atau dojen beras yang sudah direndam selama kurang lebih 1 minggu gitu. Itu saya jadikan sebagai mol. Lalu ada nomor 3, segmentation. Jadi produk saya ini segmentasikan nih, siapa ya konsumen saya kan pastinya. Segmentasi saya kalau kompos pastinya segmentasinya pertama para petani, kedua yaitu ibu rumah tangga yang hobinya menanam ataupun penjual tanaman hias. Ada 2 segmen, yaitu petani dan tanaman hias, penghobi tanaman hias. Jadi 2 segmen saya itu. Targeting. Jadi saya yaitu atau memang mungkin maksudnya lokasi ya, lokasi targeting ya. Untuk lokasi targeting saya di area Kasidenan Madiun, yaitu Magetan, Ngawi, Ponorogo, Madiun. Itu untuk segmentation pertama saya. Ya, segmentasi keduanya yaitu di luar Kasidenan Madiun. Untuk targetingnya ya, saya lupa. Jadi untuk A, B, C, D semua sudah terjawab. Positioning. Nah, ini yang membuat apa yang terkesan dari produk saya sehingga bisa bersaing dengan produk lainnya. Jadi inovasi apa yang saya buat ataupun inovasi apa dalam produk saya. Jadi untuk inovasinya, kompos saya sudah difermentasi. Karena kompos yang belum difermentasi itu cenderung panas sehingga membuat tanaman mati itu. Jadi untuk positioning saya
diunggulkan di fermentasi. Untuk pertama, kedua yaitu kohi kambing, kompos kambing. Karena bagian besar kompos itu biasanya dari kohi sapi. Nah, kohi kambing ini memiliki banyak sekali gizinya, jadi jauh lebih baik daripada saya nggak mau membandingkan ya. Itu untuk biasanya untuk kohi kambing pasti sudah jelas lah. Dia kambing makanannya kan rumput, pastinya dia menghasilkan kotoran ataupun kohe yang pastinya bagus untuk jadikan kompos gitu. Jadi yaitu kedua saya dari kohe kambing gitu. Jadi untuk posisi saya pertama fermentasi, kompos saya sudah fermentasi, dan kedua adalah kompos saya terbuat dari kohe kambing murni ya. Murni tanpa ada campuran tanah biasanya. Untuk proyek lainnya, untuk sebagai pemberat biasanya jual berapa kilo, jadi pemberat itu biasanya tambahin dengan tanah. Kalau punya saya itu murni, enggak ada tanahnya, sehingga memiliki daya keunggulan. Dan kompos saya sudah halus, jadi enggak lagi berupa butiran-butiran kohe kambing lagi, jadi sudah serbuk seperti tanah itu. Jadi yaitu lalu yaitu tiga positioning saya, yaitu pertama kompos yang sudah difermentasi, kedua dari kohe kambing, ketiga yaitu sudah halus seperti tanah sehingga orang-orang tidak jijik melihat dari kompos saya. F, produk, press dan promotion. Nah, untuk produk pastinya tadi produk saya sudah ada, yaitu kompos kambing. Untuk harganya itu 12.000 per sak. Dan teknik promosi saya ada bulan tertentu, yaitu bulan-bulan tertentu harganya turun gitu. Ya, ada bulan promo biasanya begitu. Biasanya saya taruh di bulan-bulan, yaitu di pertama di kelahiran saya pastinya kan. Yaitu saya ketika ulang tahun saya akan menurunkan harga dari kompos kambing ataupun produk saya, ataupun di hari-hari tertentu atau bulan tertentu yang saya inginkan gitu, atau bulan-bulan yang cocok untuk promosi. Existing competitor, jadi persaingan pasar ya pastinya ini. Existing competitor apa ya ini, saya cari dulu di internet apa ini. Dulu itu kompetitor ting atau wait kan berarti ini ya kompetitor. Saya masih belum paham apa ini kompetitor adalah. Oh, strategi ya. Strategi ya, di sini jelaskan semua ya, strategi manajemen. Jadi ini tadi sudah saya jawab untuk produk please. Okay. Strategi dalam pemasaran produk ya. Untuk strateginya saya menggunakan ilmu namanya SEO. Apa itu SEO? Search Engine Optimization. Jadi saya punya website yang saya gunakan sebagai strategi pemasaran saya.
yaitu menggunakan pemasaran saya menggunakan website. Lalu kedua, saya memiliki video-video hasil dari implementasi kompos kambing. Lalu saya juga punya lahan pertanian sebagai percontohan bahwa kohe yang kami produksi ini memang bagus. Ya, saya memiliki tiga strategi, yaitu pertama saya mau edukasi menggunakan video YouTube yang saya sudah buat dari hasil implementasi kompos saya. Kedua, hasil panen saya itu. Lalu ketiga, menggunakan website sebagai media pemasaran. Untuk strategi saya untuk saat ini. Untuk bulan depan mungkin strategi saya akan saya tambah kembali, karena namanya pemasaran harus inovasi pastinya. Ini kata kunci SEO, Go Data Trends 5 tahun, 2 tahun wilayah pencarian, analisis kompetitor, dan jumlah pencarian sesuai kata kunci tersebut. Oke. Long tail keyword. Jadi long tail keyword saya ya unsur hara kohi kambing ataupun itu unsur hara kompos kambing ataupun unsur long kan panjang kan long tail keyword unsur hara kompos kambing ataupun bisa kompos kambing kirama itu. Terus lokal keyword yaitu kompos kambing Magetan, kompos kambing Madiun ataupun lainnya. Lokal ini nama daerah gitu. Nah, data tren berdasarkan kurun waktu 5 tahun wilayah pencarian analisis kompetitor analisis jumlah pencarian berdasarkan kata kunci. Untuk data ini semua berada di Google Trends. Oke, kita cek Google Trends ini untuk mengecek analisis dari produk kita, teman-teman. Kompos kambing. Indonesia untuk kompos kambing ini pencariannya masih dikit. Dapat langsung kompos saja. Jadi untuk kompos dari 5 tahun tadi, untuk kompos sendiri itu setiap tahunnya berarti naik turun ini grafiknya. Nah, ini terus wilayahnya targeting yaitu di ini semua ada. Nah, ini untuk topik ataupun query-nya ini semua ada. Nah, itu kita coba keyword saya ya, teman-teman, tadi unsur hara kompos kambing. Oh, jangan, kita pakai ini, kita pakai new. Nah, ini unsur hara kompos kambing. Oke, unsur hara kompos kambing ternyata punya saya belum keluar, teman-teman. Oh, sudah keluar tapi di halaman kedua ternyata. Lalu ada lagi kompos kambing kirama. Oke, akan muncul juga kompos kambing saya ini. YouTube saya juga ada kompos kambing fermentasi. Ini untuk long tail keyword ya, teman-teman. Ternyata kalau di sini saya belum ada kayaknya. Nah, saya cek dulu di IMEX. Nah, ternyata untuk produk, oh ini produk saya sudah muncul. Kompos kambing fermentasi ini milik saya. Ini blogger saya, teman-teman. Ini Kirama juga ada. Kompos kambing fermentasi. Nah, ini.
ini untuk long keyboard ya, keyboard panjang tadi ya, sekali lagi ke lokal ya lah ya, karena tadi saya itu Magetan, Wasabi Magetan, ini yang muncul punya saya, ini blogger saya, ini web saya Magetan Ponorogo. Kita cek ini juga punya website saya juga muncul. Kita cek Ngawi. Untuk Ngawi ini blogger saya yang paling atas, lalu ikuti web saya ini, terus nanti Madiun. Nah ini milik saya paling atas. Nah ini tiga ini. Jadi ini untuk keyboard lokal teman-teman ya. Nah, alhamdulillah semua di top brand ataupun SEO-nya sudah jalan. Jadi untuk penggunaan keyword-keyword ini sudah bisa, sudah saya gunakan. Untuk datanya ini bisa dilihat di tadi di Google Trends, apa yang paling trends. Terkait teknik SEO yang Anda kuasai agar website dibuat lebih mudah ditemukan oleh mesin pencarian. Untuk teknik SEO semua tadi sudah saya gunakan. Dan di untuk membuat teknik SEO ini berarti kita punya website kan. Nah, karena ini kalau pakai website kan teman-teman harus beli kan teman-teman. Jadi saya ini contohkan pakai blogger saja ya teman. Nah, jadi kita membuat blogger dulu. Ketik di Google blogger. Blogger masuk ke blogger.com. Nah, ini. Saya keluar dulu dari akun saya yang ini. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke sini deh. Langsung create your blog atau sign in. Jadi teman-teman sebelum masuk, jadi teman-teman harus punya akun Gmail dulu untuk bisa terdaftar di blogger. Nah, karena saya sudah punya, langsung sign in aja. Sign in. Saya pakai kompos kambing. Nih. Ya, teman-teman, saya cek dulu untuk nah ini the blogger saya Mas Kambing. Kita lihat view blog. Ini blogger saya kompaskambing.blogspot.com. Untuk pemasangan keyword itu ada di mana? Itu berada di setting. Di settingan ini teman-teman bisa masangkan keyword teman-teman ataupun deskripsi. Jadi sebelum teman-teman lanjut posting dan lain, lebih baik teman-teman setting dulu blogernya. Jadi judulnya apa? Ya, judulnya ini kompas kami implementasi. Deskripsinya, kalau bisa deskripsinya harus menyinggung dengan keywordnya juga. Jadi contoh seperti ini, kompos adalah salah satu produk organik yang ramah lingkungan. Pengertian jenis manfaat bahan kualitas kompos kambing ramah lingkungan. Kompos kambing mengembalikan kesuburan tanah. Jadi nanti di keyword saya juga. Ini untuk pemasangan deskripsi sama judul. Lalu keywordnya di mana? Itu berada di themes custom. Benar. Themes ini ya, dan apa nah? Edit HTML. Nah, di sini. Jadi teman-teman nanti nambahkan kode ini. Meta konten. Ya, ini untuk deskripsi. Lalu ini meta konten keyword. Nah, ini untuk memasangkan keyword teman-teman. Ini keyword saya ada kompos kambing, koma kompos Magetan, koma kompos Madiun, kompos Merogo, Ngawi, Wuk kambing,
rintil kambing, kompos Surabaya, pupuk terdekat, unsur hara, pupuk tanaman, kotoran kambing, pupuk berkualitas. Ini untuk kewot saya. Terus ini, jadi untuk pemasangan kewot ini seperti ini pengetikannya, di bawah head, di atas. Nah, ini buat di bawah head. Tuh. Nah, itu disimpan. Ini save. Lalu kembali lagi. Tadi di sini anak panah bawah, lalu edit HTML untuk pemasangan dari keywordnya. Tuh. Ini ya, desain konten. Ini pada website terdapat profil, kontak, testimoni, dan galeri foto. Nah, ini semua sudah ada. Teman kita lihat aja. Ini ada pengiriman. Nah, ini order kambing. Ini testimoni kami. Ini ada postingan kami tentang pengiriman. Jual, ini jual kambing. Testimoni lagi. Ini pengiriman. Nih. Jadi ketik, jadi teman-teman nanti bisa new post ya, new post. Nanti judul ini ketikkan judulnya apa? Contoh ini judulnya orderan, di ini testimoni maksudnya, atau orderan. Lalu jangan lupa deskripsi serta foto-fotonya ini. Lalu jangan lupa di publish setelah itu. Ini untuk cara postingnya. Itu teman-teman. Ini. Jadi untuk teknik ke jadi untuk yang ini semua sudah saya sudah diterapkan. Jadi teman-teman bisa kembangkan cara pemasangan dari keyword tadi di situ. Terus kontennya adalah artikel, teman-teman. Baiklah, setting iklan untuk memasangkan produk Anda. Saya settingkan adalah tangkapan gambar screenshot. Ini iklan maksudnya apa ya? Kan klik iklan ke website apa, Facebook ya, teman-teman. Oke, kayaknya ini Facebook, teman-teman. Jadi kita iklan di Facebook. Jadi, pertama kita buka dulu Facebook. Sekarang iklan di Facebook ke mana? Jadi sebelum teman-teman iklan di Facebook, jadi teman-teman harus buat namanya fanspage Facebook atau halaman. Jadi ini di samping ini mode Facebook terbaru seperti ini. Jadi di samping kiri nanti ada halaman. Nanti teman-teman bisa buat halaman baru, lalu sudah ada seperti ini. Ini halamannya sudah ada. Kita contohkan yang buat halaman ya. Buat halaman baru, nama, kategorinya bidang apa, keterangannya apa, itu. Lalu buat halaman, itu aja sih keterangannya. Nanti kalau sudah ketik semua, lalu buat halaman. Untuk pembuatan halaman nanti kalau sudah jadi seperti ini. Terus bagaimana cara mempromosikannya? Itu ini kan sudah terbuka untuk fanspage-nya, tinggal di ini klik promosikan, atau bisa dari postingan ini di promosi bagikan, dipromosikan. Kita buat ini aja, promosikan. Jadi di sini keterangannya, setting aja yang telah Anda tentukan, arahkan iklan harian menuju 2000. Lama iklan 3 hari, arahkan iklan ke website. Berarti
ajak lebih banyak pengunjung ke situs web. Nih. Loadingnya lama ya. Loadingnya lama tentunya ini. Ajak postingan ke website. Ya, ini websitenya bisa dirubah nama websitenya atau blogernya. Tinggal saya ketik ini, umpama ini saya arahkan ke websitenya Kirama. Tinggal ini saya copykan aja, copy. Lalu sini saya pastikan. Jadi nanti akan menuju ke sini. Untuk labelnya selengkapnya saja. Ya, lebih lanjut bisa di sini. Judulnya kompos kambing murni, kambing fermentasi. Nah, kompos ini bisa teman bahasa promosinya digunakan. Nah, ini terus nanti teman bisa pilih fotonya. Ini unggah baru. Ini ambil dari keluaran atau ini terus dan lain-lain ini. Lalu target pemirsa, jadi usia berapa sampai berapa. Ini bisa diedit usianya yang usia berapa untuk targetingnya. 20 ini settingan. Nah, ini wilayah di mana saya sampai di Madiun. Nah, ini saya dua, ada dua Madiun. Oh, ini kok Malang ya. Saya terus saya ketik Madiun. Atau bisa diletakkan di Magetan. Ini bisa pakai letakkan ini juga. Nih, ini juga bisa diletakkan atau bisa diketik. Bisa diketik di sini. Nah, ini saya ketik gitu. Bisa pakai pin ini untuk targeting. Setelah itu simpan permisa. Nih. Terus berapa lama? Tadi kan 3 hari. Tinggal ketik aja 3 hari. Ini abaikan aja. Oke. Mending 3 hari. 3 hari. Anggaran harian dirubah menjadi ini 20.000. Oke. 20.000. Nah, ini. Sudah seperti ini. Lalu promosikan sekarang. Ini sudah selesai untuk dari produk pemasaran. Tuh. Oh, ini 20.000-nya seharinya 20.000. Nah, di sini maksudnya apa ya? Anggaran harian minimal anggaran harian deh. Sehari 20.000, benar kan? Di sini totalnya 60.000, 3 hari pajaknya 6.000. Nah, ini dah untuk dari
produk. Nih. Berarti ini sudah terselesaikan. Oke. Lalu daftar dua bisnis serupa Anda atau bisnis klien milik orang lain agar mudah ditemukan melalui peta digital. Oh, ini dengan tiga toko dengan jenis yang sama sudah didaftarkan konfigurasi itu selesai 100%. Dapat tiga toko dengan jenis yang sama didaftarkan. Daftarkan dua bisnis serupa Anda dan satu bisnis hasil klien milik orang lain agar mudah. Oh, jadi gini. Jadi teman-teman, saya diminta untuk mengklaim salah satu produk orang lain menjadi produk saya. Terus didaftarkan di Google Businessku. Di Google My Business ini adalah itu Google Businessku, teman-teman. Ini saya merah langsung saya praktekkan. Maksudnya di sini. Google Businessku Live. Nih, Google Businessku langsung buka paling atas. Nih. Login atau kelola sekarang. Kita pilih kelola sekarang karena kita belum tuh. Masukkan nama bisnis Anda. Nih. Saya masukkan berikutnya kategori pertanian, bukan? Oke, kasih ini ditampilkan ke Google Maps. Iya, caranya alamat saya diisi teman-teman secara lengkap. Oke. Gini. Berikutnya minta akses. Ah, jangan. Sepertinya bisnis Anda sudah memiliki listing di Google Trend Maps. Jika bisnis Anda ada di bawah ini, ya ini milik saya yang sudah saya daftarkan dengan akun Gmail lain. Tuh, bila mana saya ingin mengklaim atau ingin melisting produk saya tadi di Gmail ini, langsung saya berikutnya tadi langsung minta tadi. Kalau enggak atau ingin buat baru, langsung ini aja, ini tidak cocok, itu aja. Berikutnya teman bisa pilih lokasinya di mana, ini digeser bisa. Saya berada di daerah sini. Di sini. Nah, ini tempat saya di sini. Di percetakan Yosi ini adalah tempat saya, produksi saya. Tempat percetakan Yosi ini adalah usaha saya lainnya. Di sini untuk lokasi produksi kompos kambing saya. Tuh, langsung klik aja untuk berikutnya, teman-teman. Saya juga melayani pelanggan di luar lokasi saya. Ya, berikutnya si pilih area garden yang tadi matiin semua ditulis itu aja. Langsung berikutnya nomor Anda sebagai verifikasi, terus situs web atau blogger yang kita buat tadi. Terus berikutnya itu aja teman-teman untuk daftarannya tuh.
Nanti kalau udah muncul, udah jadi seperti ini. Saya pakai yang udah ada aja. Google bisnisku. Untuk pendaftaran bisa juga di sini. Di nama. Jadi untuk tutorialnya bisa di sini juga. Ini. Ini ada link membangun Google Bisnisku. Nah, ini. Nah, ini. Klik Google Bisnisku yang pencarian, klik mulai. Ini semua di sini. Jadi tadi kalau sudah punya langsung login aja. Nah, ini. Sudah terverifikasi semua. Setelah itu teman-teman akan tahu, oh, ternyata postingan saya sudah dilihat segini. Ternyata bulan di penelusuran saya mulai pengurangan karena saya jarang upload. Namun untuk di Google Map sudah dilihat orang bertambah 195 orang. Ini dah simpan melalui tangkap layar. Bentar tadi kalau sudah selesai ini tadi langsung di screenshot. Itu teman untuk jadi ini semua sudah terjawab teman. Bila mana ada kurang atau gimana atau masih kurang jelas bisa tinggalkan komentar di komentar YouTube kami ini. Oke, mungkin itu dari saya. Bila mana ketika mengucapkan ini ada salah katanya, saya minta maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.